Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi usriya bihi ila baitil maqdis wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yawmiddin amma ba'd. Allahumma shayyiban nafi'a, Allahumma shayyiban nafi'a, Allahumma shayyiban nafi'a. Allahumma shayyi ikhwanana al-mujahidin fi Gaza wa Falastin wa fi kulli makan bi rahmatika ya qawi wa ya aziz. Sekali lagi saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya kita hembak masuk dah, kita masuk dalam tajuk selalu dah. Yang mana dia beri kepada saya tajuk dah, apa hakikat yang sebenar yang berlaku di Palestin. Rasanya kalaulah seorang itu ngaji luar negeri, ngaji Mesir ke, ngaji Saudi ke, Suria ke, ngaji mana-mana luar negara, ha Palestin ini rasanya dah cocok dalam hati dia, dan orang panggil kata maklumat tu ada dalam fikiran dia. Kerana masalah Palestin saat ini dah masalah yang lama, orang hot dia dengan peperangan yang kedua, peperangan dunia yang kedua, dia ada dengan masa berlaku penjajahan barat kepada Palestin. Jadi sekarang ni Palestin kita tu tak ada dah nama Palestin. Dah Palestin tu tak ada nama dah lah ni. Kalau kita buka dalam Google, kita nak cari nama, kita tulis Palestin dalam Google Map ke, dalam peta tu, dah tak tubik dah nama Palestin sekarang ni. Dia tubik nama Israel. Kerana pihak Google saat ni ni, ia pihak kuat Yahudi belaka. Yang dikuasa oleh Bill Gates dan juga bahagian Facebook, juga Zuckerberg ni, semuanya kuat Yahudi belaka. Dengan itulah yang mula daripada lebih kurang tahun 2016 mulai Palestin saat ni tu terhapus dalam orang panggil kata internet. Daripada peta dunia dalam internet dihapuskan. Sebab itulah sekarang ni, dengan sebab ia sapu saat ini, banyak orang tak kenal Palestin. Orang panggil terjerung baru, generasi baru ni, dia tak kenal Palestin. Dulu kalau dia mengaji peta dunia, dia mengaji geografi, dia temu sini ada Palestin. Ada, tapi lo ni tak ada. Kalau kita pergi tengok, tak temu lah lo ni. Sebab tu kita kena kembali semula, kena bakik-akik semula hal sejarah Palestin saat ini, supaya tidak hilang daripada azhan, daripada ingatkan kaum muslimin seluruh dunia. Kerana sikit dah nak lupa. Boleh jadi kalau tak berlaku Tufanul Aqsa, hak berlaku hak akhir ni, peperangan dengan Israel ni, boleh jadi Aqsa saat ini dan buku muslimin di Aqsa dan Masjid Aqsa tak ada orang ambil peduli. Kerana semua orang panggil kata kerajaan-kerajaan Arab, semuanya orang panggil kata dibelenggu habis dah. Ada dibelenggu dalam keadaan terkenal dia gapo, mengusaha lagu mana pun hapus nama Yahudi di dalam kurikulum pelajaran kamu. Laksud ngaji tu minta dicabut Yahudi. We cabut inna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahud. Nak suruh cabut waktu tu. Sesungguhnya kasar-kasar seteru bagi orang yang mukmin. Orang mukminin ialah orang Yahudi. Ya kan buai. Maka dah berjaya mereka tu sapuh dalam laksud ngaji dalam Saudi ke, dalam Jordan ke, dalam Tunis, dalam Tunisia ke, dalam Algeria ke, dalam Morocco ke, maka orang dia dah Muhammad dah. Ayat-ayat Quran yang mana ada perseteruan dengan Yahudi dan Nasara.
Anak kata tak sewi ada. Pandang kata generasi baru lepas pada 100 tahun ni ni. Tak 100 tahun lah, 90 tahun. Moga ya hak ni dia baru mula dalam 10 tahun ni ya. Jadi akan habis dalam fikiran mereka masalah Yahudi sana tu tidak ada. Terutamanya negara-negara Arab lah ni ya, pakat buat persaingan dengan Yahudi. Pakat lesen persaingan berlaku dengan Yahudi. Ini satu perkara yang membawa kepada berlaku Tufanul Aqsa yang kita sedang dengar dan tengok dalam media hari ini. Dan tengok dalam berita. Tapi tajuk yang diberi saat ini yang hakikat sebenar yang berlaku. Kerana apa? Kerana media dunia ni semuanya tak ada wayak hak benar. Tak ada wayak hak sungguh. Semuanya wayak bohong berlaku. Kerana apa? Kerana cang berita dan dautiam dalam dunia ni semuanya dibayar. Dibayar oleh apa? Oleh Yahudi. Semua dibayar. Cang ciwi tarotak. Mana-mana gapo ni hak media dan negara mereka mari bayar duit mungkin cek lagu ni setiap dunia siapa ke dunia Arab sendiri pun supo tak ada beza sikabo dengan negeri kafir dan hak supo berita Israel dok oya kalau termasuknya negeri Syria dan lagu tu juga oya tu jadi nak oya kata gapo perkara saat ini dibelokkan oleh mereka tu kurung likung habis dah jadi kecek turuk ni. Nak baca khutbah pun buat surat ni, buat kertas ni. Tak leh mu nak baca khutbah ikut mu nak baca. Tak leh. Dalam negara Arab lah ni, lagu itulah. Tak kira hak mula-mulanya dia jadi tu di Mesir. Di Mesir lah ni dia panggil tauhidul khutbah. Mana satu khutbah. Satu khutbah ni mana tak khutbah nama hari daripada menteri wakaf dan syu'un dan urusan agama. Khutbah yang mari situ. Kemudian dia bagi kepada setiap masjid. Tiap imam masjid mesti kena baca khutbah tu. Baca hak lain cabut pakat imam dia. Cabut pakat imam. Dan juga dalam Saudi Arabia, learning pun khutbah, juga khutbah hak wazarah juga, hak menteri juga. Tak boleh baca khutbah dengan sendiri. Sebab itulah nak ayat kata, bukan kata berita dalam TV dok. Siapa kata imam tu khotik tu bila ustaz dalam ngajar, dalam sekolah, dalam mahawidyalai, tak boleh lebih sakat ni. Yang disakatkan oleh siapa? Oleh KJL. Kerana KJL siap dah. Amerika dan Israel dah kacik siap dah. Maka tubiklah berita yang mana kita duduk dengan learning ni. Ialah orang Palestin saat ni jahat bunuh orang Israel. Jadi pelik. Demo curak-curak jajah bombing kita. Mari bunuh kita. Mari hamak kita dalam rumah kita. Kita nak semaya sejik tak boleh. Mau agama ibadat orang Tuhan tak boleh. Dia menghamak kita, kita lawan. Jadi kita jahat. Koning nak ayat kata, la'nah. La'nah tu zaman. Orang kata, la'nah masa yang mana digunakan pada perkara yang tidak berguna dan jauh daripada agama. Ini jaya. Didikan Yahudi terhadap umat Islam sekarang lah ni. Boleh ada di tempat kita pun lagu tu juga. Kalau nak bilik orang pehek agama sungguh. Boleh bilik dengan putus jari lah. Sikit lagi boleh bilik dengan putus jari. Kerana semuanya tak ada tahu apa. Tak tahu apa. Saya bukan sekali ni kacik hamalah setiap ni. Beberapa buah masjid lah. Tak ada siapa tahu hak sungguh. Duk dengar berita hak syia tu. Berita hak syia. Oh lagu tu. Bila saya buka soalan. Dia tanya soalan mari pak. Oh nak ayat kata. Sekat tu ya, sekat berita dia tubik dalam tempat training ya mereka boleh. Hakikat sebenar, tak ada. Betul lah dengan ulama pun. Orang ni paling sedih sekali ni. Tak ada lah kita ni, orang bawah ni, kena dengan ulama tak kan? Tapi kalau kita tahu, bahagian ulama saat ni, Nabi Royak Syiak dah. Pada suatu hari, Allah SWT akan apa? Akan cabutkan ilmu. Cabutkan ilmu, habis ulama. Lepas tu tinggal ulama apa? Orang panggil kata, ada orang alim, mereka ternetir. Lepas tu, dia nak buat lagu mana, nak boleh orang alim, hak boleh turut dia. Ittakhazu juhalan. Dia pergi ambil orang jahil, we jadi alim. Dia ambil orang jahil, we jadi alim. Buat dia, akik orang jahil tu jadi alim. Maka dia tanya hukum hak dia nak, orang jahil tu fatwa mengikut hak dia nak.
Hak itulah dia panggil kata ulama ul fusaq, ulama yang fasik, dan ulama usultan, ulama kerajaan. Sekarang ni tu baiklah. Hak berlaku terhadap ni Timur Zohir. Ya, Timur Zohir benar-benar tentang hak gapun dia panggil kata limahis Allah. Allah Subhanahu wa taala nak menzahirkan gapo orang yang makna munafik dengan orang yang bukan munafikin. Oh, ini jadi satu buku yang besar sekali bagi umat Islam. Kalau kita tak tahu sini, kita duk kata orang tak ada apa. Ulama kata lagu tu lagu tu, padahal kita saat ni tidak khabar kata fatwa mereka saat ni mengikut apa yang dikehendakkan oleh KJL. Dengan sebab kita tak tahu, ataupun dengan umum orang awam tak tahu buku ni kerana disusukkan rahsia, pakat tuduh. Tuduh yang pertama, Allah, Hamah ni karuk. Gerakkan Hamah ni karuk. Sebab apa? Duk molek-molek boleh makan, boleh tidur, ada bilik, ada rumah, anak boleh pergi ngaji, duk rumah sekolah sedap, boleh hijau. Semuanya boleh. Boleh buat ibadat dengan seni. Oh, nak pergi bedik. Nak pergi lepas bedik-bedik Israel. Tak tahu ke kata Israel saat itu. Tahang hok gagah sekali dalam dunia. Alat senjata hok nombor satu dalam dunia. Tahang tu duduk pegawai dia. Dia siapa itu. Israel itu siapa duduk pegawai dia. Amerika duduk pegawai dia. Angkrik duduk pegawai dia. Fransik duduk pegawai dia. Jerman duduk pegawai dia. Europe semua duduk pegawai Israel belaka. Hamas tak tahu ke? Kaca duduk pergi. Kosek. Sarai madu, apa ni, sarai buwe. Yang serai dia mati habisnya. Lepas tu, dia tahu kata, kuat dia tuduh kita, bukan kuat dia dok tuduh. Kuat kita dok tuduh, orang Islam sendiri dok tuduh. Dan ulama Islam dok tuduh sendiri apa yang berlaku. Dia kata, Hamas nak jaga Gazah daripada peluru. Israel tak boleh nak jaga penduduk. Syarat jihad kena ada nepeh dulu, rakyat kena selamat. Nah, ni kuat dia kata lah. Kalau dia kata, pada hakikat sebenarnya lagu tu lah. Tapi, kita duduk dalam keadaan lain. Keadaan yang lain. Jadi, hakikatnya, mereka tu yang kata, oh, Hamas ni nak jaga penduduk pun tak boleh. Tengok budak mati sampai berapa lah ni? Sampai berapa budak mati? Mati sebagai Dr. Imran kita ayat sana ni, dalam 5,600 orang. 5,600 orang. Padahal, lebih banyak pada tu lagi mati dan sakit. Tadi habis lagi hakikat sebenarnya. Kerana hak duduk bawah rumah, hak utuh tadi. Tak ada siapa korek tu. Baik tu. Kita dah tengok saat ni tu. Jadi, dia kata, tak ada alat. Dan tak ada tahan. Dan tak ada senjata nak jaga penduduk. Musrah wakbo Israel. Memula wakbo Surah Israel. Sini saya nak sebut sebab apa Surah. Ini kita nak tahu hak sebenar ni dah. Tahu hak sebenar. Sebab ni, orang panggil, pertamanya, 75 tahun duduk di bawah jajahan, yang mana satu hari pun daripada penduduk Palestin duduk ada keamanan, dalam selamat, tak ada sehari pun. Semalam Mei pun tak ada duduk dalam sini. Hari-hari kena ada mati, kena ada orang duduk. Kita kena ingat, 75 tahun duduk di daerah lagu tu. Jadi nak ayat kata, tahan Israel saat ini, ia guna apa? Ia guna politik menakutkan. Wi rakyat Palestin takut tiap malam. Jangan wi ada hari kuat ia tu rasa senang. Rasa tak takut kita. Mana tak malam ni ia serai rumah dia ni. Malam esok ia serai rumah dia ni. Ia tak serai tengah hari, ia serai pukul 3 malam. Pukul 4 malam. Ia ambil pok tu, ia sepak, ia ibu, ia ambil, ia heret. Adik, anak kan. Pok pergi bos dalam hidup. Tekah tu tak apa lagi, ia tak ingat budak kecil. Tekah tu ia tak ingat budak kecil. Ia dah buat lagu tu dari politik Israel untuk nak tanya gelung dari jiwa orang Palestin. Palestin seumumnya. Nak tanya lagu tu. Dia buat lagu tu belakang. Oh, rasa tak boleh nak duduk. Tinggal rumah boleh ke orang Israel. Tinggal tepat. Mana tu? Orang Palestin duduk dalam keriak hari-hari. Duduk serambut bro. Kita tak sampai setengah tu lagi tu. Jadi hak keadaan ni berlaku di atas mereka sehari demi sehari, sehari demi sehari. Siapa ke berlaku peperangan? Berlaku peperangan yang besar, An-Nakbah. Berlaku peperangan masuk Syria, Mesir, Jordan, masuk dalam perang dengan Israel. Siapa ke nak menang dah? Dia berkata, ulu. Bawa nak siapa nak boleh Baitul Maqdis dah? Amerika telefon kepada Jamal Abdel Nasir. Kata pada sekarang ni,
Sekarang ni jadi pun jamaah Abdul Nasir turut Amerika undur kelik. Sehingga aku jual hok tak ada jadi tahan. Orang panggil tekuk suka rela duk jual duk bagi depan sekali. Dia nak buat tahan lagi kelik. Dengar-dengar kelik dah sikit dah kita nak menang. Demo kata presiden panggil kelik-kelik. Kelik tak ada kelik habis lagi kena igat lagi tahan Mesir. Dah kena bunuh kepada tahan Israel. Tak ada apa jamaah Abdul Nasir kata tak ada roh nasib. Aduh, patut ada bagi depan kuat gerela gitu pergi saat ini mati habis. Saya bunuh demo, kamu hidup daripada pasir itu ya. Tu nak ayat khianat hok mula-mula sekali dalam peperangan Palestin dengan Israel, hok nak menedah dikhianatkan oleh Jamal Abdul Nasir. Dah, bagi orang Arab Jamal Abdul Nasir ni praik dah. Nak bagi Islam sungguh, yo orang khianat hok lama satu kali. Jamal Abdul Nasir Mesir. Lepas pada tu nya orang panggil kata Israel saat ni ia dak serai sikit-sikit, ia guna politik gapo? Politik bina mustaqanat. Mustaqanat ni makna ta bina nikum. Nah, dia bina nikum setepak. Dalam 12,000 nikum dia buat. Dalam 12,000 nikum dalam Israel saat ni tu, dia gi buat dalam bombing siapa, dalam tempat mana? Dalam tempat rakyat Palestin duduk. Dia pergi dengan kereta nyodok, dengan kereta gala, dengan kereta cukup siap dia buat dengan mekong dengan apa. Dia sodok cuci habis. Dia mari perakot rumah. Mari duduk sini 12,000 ke. Pergi buat lain pula. Bawa habis tempat ni ke. Dia buat 12,000 saat ini. UN tak boleh buat. Padahal lah sekarang ini. Baik, pakat duduk lari, duduk gapa pun. Dia pun buat lolok turut. Buat lolok turut ini. Lalu ni dia buat lagu mana? Lalu ni dia nak kepada orang. Israel tu dia nak kepada orang. Kerana dia tahu kata orang Palestin ni ramah dan orang Arab ramah. Kuat dia sikit dia duduk dalam. Orang Yahudi duduk dalam Palestin tak sampai 5 juta kali. Sikit benar dia duduk dalam. Lepas tu dia nak panggil orang nak pergi lagu mana. Dia kata tak apa, mau mari aku wi IC kepada mu. Wi sancak lalu dah. Wi IC, mau mari sini, lepas tu rumah nak ada mana? Rumah mu siap dah. Ya siapa pak ni rumah mu ni? Rumah tu tua Palestin duduk dalam tu. Ya mari pak tu orang kapal tu ben naik kereta tu siapa pak tahan duduk tunggu pintu dah. Ha ni rumah mu. Masuk dalam rumah duduk sekali dengan Palestin dalam tu. Palestin tu rumahku. Ya tak duduk ni rumahku di surat tu kodi ni. Lepas tu orang Palestin nak kata apa? Sesuk tu baik. Tu baik tinggal rumah dia mau. So, 2, 3, 4, 5 ni habis rumah ni. Jadi, duk make demo dengan mudah-mudah. Make demo dengan mudah-mudah. Negara Arab sepatah pun pada kata karah bu. Kerana kuat yang nak kacik di Amerika, di Israel habis dah. Kerana ada perjanjian, syiak dah. Perjanjian dalam senyak-senyak. Rakyat dah tak tahu. Geno negara Arab ni duk senyak ni. Geno ni Abdul Fattah Sisi duk dia ni. Geno Malik Abdullah bin Hussein Jordan ni duk senyak ni. Geno Syria pun senyak. Lebanon pun senyak. Saudi pun senyak. Senyak habis negara. Apa kena kerema tu masuk lesen syiak dah. Lesen syiak dah. Tu. Hak tu lah paling teruk sekali. Sebab tu lah dari akhir-akhir ni. Mek di tahun orang panggil kata tahun 2000 naik sampai 2023 ni berlakulah peperangan dalam 12 kali di antara Israel dengan Palestin. Semuanya Israel mula berlaku. Tapi saya nak sebut, jadi mula-mula negeri Israel diakui jadi satu negeri, di sebuah negeri, padahal Amerika dengan Angkrik dan Yuruk tu ngaku dah kata ya negeri Israel. Tapi orang anggota dalam UN saat ini, dalam bangsa persatu saat ini tak ada ngaku lagi. Tapi apabila masuk satu ketika 1900 saya kalau tak silap 70 ni dah akak ngaku negeri Israel akak tangih. Jadi tu baik negara Israel, orang panggil kata negara Palestin dan negara Israel. Tapi negara Palestin tak ada presiden. Tak ada nayuk. Ada bombing dia ya Palestin. Nayuk yo duduk di Libya, duduk di Tunisia, duduk Sudan, sudah duduk di Algeria, dia tak ada orang panggil kata Raisun bila daulah. Dia panggil kata presiden dengan tiampa negara. Dia nama presiden Sultan Al-Falastiniyah, tapi dia tu duduk luar negara kerana dia nak klik di negeri dia tak boleh. Itulah Amerika. Amerika saat ini panggil kau tu dia ada satu parti nama dia nya parti Munazamah At-Tahrir
munazamah tu munazamah tahrir Palestin. Dan munazamah tahrir Palestin saat ini dia panggil tu satu gerakan merdeka Palestin. Di bawah Abu Mazin, dia panggil kata Yasir Arafat. Yasir Arafat lepas tu terkenal lah dia orang panggil tu orang mujahid Palestin duk luar negara. Tapi dia bukan orang Islamik. Dia bukan tujuan tak tawajjuh dia Islam. Dia tawajjuh dia nya kapitalis liberal dan bebas. Nah, dia tak ada Islam, dia capuh habis. Gapo ni anggota parti dia saat ni capuh dengan Kristian ada belaka. Siapa ke bini dia sendiri pun Kristian. Nah, dari hak ada itu Amerika masa Bill Clinton tahun 1900, dia sebelum pada tu 1987 tu dia sorak di Madrid di Spain untuk gapo? Untuk mengadakan satu negeri untuk Palestin. Nah, ialah dalam Palestin lah. Tapi nama dia West Bank dengan Gaza. Aduh, tapi belum pada waktu itu Israelnya surai tinggal sikit. Leh, Rifah Gharbiyah saat itu sekadar ada sekarang learning, memang kita ada 7% daripada negara Palestin daripada daripada Palestin, kok 100%. Dah boleh dia. Nah. Dalam hak ada itu Israel ya kata aku nak uyu mukhlik negeri, tapi syarat syarat mengkena pelucuk Rifah Gharbiyah ni West Bank daripada kuasa Jordan. Kau Jordan duk pergi West Bank. Nah, ini sebagai kita nak winato sini. Jordan duk pergi situ tu Baitul Maqdis duk di bawah jaga Jordan. Ia sebagai orang cara Jordan. Itu Baitul Maqdis. Lepas pada tu, lepas pada Jordan cara pergi kepada Amirul Mukminin. Oh, dia panggil Amirul Mukminin lah, tapi dia tu bukan Amirul Mukminin dia tu. Dia panggil noh Raja Morocco. Dia kata dia keturunan Nabi. Nah, maka dia orang cara Baitul Maqdis. Tapi setelah mana Israel kata mungkin cabutkan kuasa Jordan daripada Baitul Maqdis, Yasir Arafat pun pergi kecek dengan Malik Hussein, Raja Hussein di masa tu. Pergi kecek, pergi minta siapa ke Raja Hussein tu, seruhlah Rifah Gharbiyah saat ini kepada Yasir Arafat, kepada gerakan Merdeka Palestin. Bahawa waktu tu barulah musyawarah tahun 1991. Malik kata kita duduk sudah. Ya, saya ingat berorang duduk sudah dekat tu. Tahun 1991 saat ini sampai 93 musyawarah Oslo orang panggil kata daleha nak letakkan negara Palestin duduk di bawah Presiden Yasir Arafat. Gaza ni juga, Gaza ni duduk di bawah kuasa Mesir. Kuasa Mesir tegak tu. Orang panggil kata angkri boyo tinggagi, dia tinggal hak Israel tu duduk di Israel, Rifah Gharbiyah saat ini yang ke Jordan, Gaza saat ini yang ke Mesir. Nah, tu penjajah angkrik wi. Jadi penjajah wi sininya semua tu tu Israel minta wi lucuk, maka dia nak wi kepada Yasir Arafat, maka di situlah mulanya musyawarah, orang panggil kata musyawarah seruh negeri Palestin kepada Israel. Itulah mula-mula sekali tahun 1991 sampai 93. Syuruh kepada Israel lah. Yasir Arafat pun hak batu baik kelik duduk di Rifah Gharbiyah. Campur dengan Ariha satu tempat lagi. Maka loninya khajian dia duduk di satu cangwak nama dia ni Ramallah. Dia duduk situ. Situ tu nak ayat kata mulainya Arab tu suruh apa? Suruh Israel, gapo suruh Palestin kepada Israel. Ngaku kata ni negeri Israel. Bukan jadi Palestin lah. Bukan waktu dijajah oleh Palestin dak. Tapi rakyat Palestin duk di Rifah Gharbiyah dan duk di Gaza tetap kira kata Israel jajah dan aku tuai hak. Tu aku tuai hak. Dalam hal tu beberapa juta daripada rakyat Palestin kena hijrah tu baik. Hak duk dalam 93% saat ni tu bombing hak Palestin tu, rakyat hak duk dalam tu kena hijrah habis. Kena hamat tu baik daripada Palestin. Ada hak hidup dalam Brazil, hak Venezuela, dalam Chile, dalam Amerika Latin. Ke Argentina, siapa duduk dalam Amerika, dalam Kanada, dalam Fransa, dalam Angkli. Ada berlaku orang Palestin. Duduk dalam dunia ni. Kena hamak saat ni. Lepas tu, dalam negara Arab pun duduk juga. Dia kena hamak. Jadi, hak tak ada kena hamak ni, hak duduk di Gaza dan duduk di West Bank ni. Rifah Gharbiyah saat ni. Maka hak ni lah, orang panggil tu, hak duduk dalam negara ni, duduk mitok. Duk minta gapo?
minta we boleh milik senjata ratik lah nak lawan Israel. Eh, muka kena janjoh. Tapi lek sultan Palestin ni, lek kerajaan Palestin tu, ia telah akik dera Palestin. Dia tadi negeri Kudah. Sekadar boleh berapa orang kita sutik cawat naron ni jelah. Dan boleh ada kerajaan dia. Ada apa dah? Luah lebih hidung bercakap dah boleh ada kerajaan. Padahal dia jual negara Palestin. Jual Baitul Maqdis kepada mereka. Kepada Israel. Dia tak khabar. Kerana dia nak jadi presiden dia. Situlah ayat kata mulainya Palestin itu Yasir Arafat tu pergi kerajaan tapi kelahong negara dia saat ini duduk di Israel. Wazirul Difa' deh, kelahong deh. Menteri Pertahanan duduk di Israel orang jaga. Mana dia tu cara hang ekonomi sendirilah. Semua dengan percaya itulah. Nah, dalam semua dengan bakok dengan percaya dalam negeri Syia orang panggil negeri otonomi konfederali. Dan kalau negeri. Ni tak dia dia pakai wi hukum lagu tu. Dan wi hukum lagu tu, maka pihak mana Israel nak igak orang di Farabia, nak igak orang Gaza, ikut pihak mana dia buat dia tu. Nah, dia nak igak muka tahan ke itu, keamanan negeri dok dia. Ikut dia nak igak. Dengan itulah tahun 1997 nya timur orang panggil kata intifadah. Orang panggil kebangkitan rakyat Palestin lawan Israel. Orang panggil tu dengan tokoh batu. Dengan tokoh batu tu, lawan dengan tokoh batu, siapakah orang Palestin ajaran diri dia dan anak dia dan isteri dia dan orang Palestin semuanya kita kena lawan Israel walaupun dengan tokoh batu. Rakyat kata kita benci kepada mereka. Lawan dengan tokoh batu. Tekah tu mati banyak mana mati. Siapa ke naik siapa ke intifadah yang kedua, bangkit dia yang kedua tahun 2001. Kalau tak silap saya tak ingat kat tahun tahun itu. Dari hak ada itu tu betapa banyak rakyat Palestin mati kerana dia mending ada batu yang enggak bede. Ikut nak buat lagu mana? Nya igak boh dah lego. Jadi benda yang duk berlaku lagi di saat ini berlaku peperangan. Duk berlaku perang-perang dengan Israel. Semuanya Israel nak hapus buat mujahidin dalam Palestin tak boleh. Tak boleh nak buat dia. Sampai ke 12 kali perang, tak boleh buat kalah buk. Dan nak hapus buat mujahidin tak boleh. Nak cari macam mana. Buat yang seumum rakyat Palestin itu mujahidin habis. Tapi tak ada senjata. Kerana musyawarah tu. Perdamaian yang si Arafat kecek mula-mula saat ni tu. Panggil kata apa? Jadi negara tidak boleh milik senjata. Mana tu? Boleh buat benda pandak nanti benda sama sendiri gitu lah. Menyuri pun benda. Israel kata dia tu kena tu. Gak dia tu ikut Israel. Lagu tu lah tahan dia loni ni. Siapa ke loni pun duk lagu tu juga. Siapa ke dalam perai loni pun. Allahu Akbar. Presiden dia tu Mahmud Abbas loni tu. Katuk mulut senyak di kemacik. Tak boleh nak kecek apa. Sebab apa? Sebab Amerika mari bisik syiak dah. Berlaku perang dia. Israel Syria cerita ni. Mujangnya kata apa. Mujangnya kecek apa. Mujangnya syajub. Mujangnya kata. Mujangnya duk kata apa perkara. Kerana lepas pada ni. Razah tu. Aku nak suruh kat umum. Jadi Razah tu nak suruh dia. Mana tahu dia boleh ada kajian elek nak kata lah. Senyak dia pun tak ada kata perkara sungguh. Siapa kerja kata kena? Dia kata orang kata Yahudi ni jahat dia tu kafir. Dia Islam ke tak tahu tak. Sehingga pendapat tu dia tu kuat bahai. Kuat bahaiyah. Kuat al-Ahmadiyah dia panggil. Bukan bahaiyah, bukan Qadianiyah dak, kuat bahai. Jadi kuat dia tahan kuat dia saat ini. Tak ada kebetulan, tak ada perang dia. Jadi parti dia saat ini, Fatah, tak ada perang dia. Tak ada masuk dalam perang dengan Israel, tak ada perang dia. Parti lain-lain itu bakal jual lawan Israel berlaku. Ya, kalau dia saja dia. Lepas pada itu, mereka pada 2018, 2019, 2021, 2022 saat ini, Israel perang dengan satu kelompok namanya Harakatul Jihad Al-Islami. Gerakan Jihad. Namanya Saraya Al-Quds. Saraya Al-Quds tu dia bukan kuat Hamas. Dia bukan kuat Qassam Hamas ni dah. Jadi kuat duduk perang sana ni Hamas tak ada ambil padu.
Tak ada tolong dak, tak ada perang, ya senyap sekat tu. Tapi Israel saat ni ni, boya tahu kata Hamas tak ada uat kara habuk, tak ada bunyi, tak ada nampak bahaya kata nak perang, nak gapo gini. Kerana sailak dia duk rengang tu, Hamas tak ada gerak pula ni. Ya, dalam Difah Gharbiyah dan dalam Ghazah saat ni tu, kuat munafikin banyak. Kuat munafikin banyak. Nah. Ah batu rengan tak sampai, rengan sampai kata kano. Ada Ghazah tak amir dan seni, ada motu pun tak ada kata apa, tak ada nampak, tak tadrik, tak berlatih gapo, tak ada buat apa ke. Israel pun tahu senyap ada motu tak leh nak kagak habuk dah tu. Kenyalah tu. Dah Israel kata kenyal tu. Dah. Ah moga dia buka pada ahli Palestin boleh hijau, boleh gapo lagu ni. Tapi dalam hak ada itu dia bunuh orang hari-hari. Batu trek ni igak budak. Dan kalau kita tengok hak nak tukar apa ni, tawelon ni tu deh. Budak hak igak umur 8 tahun tu be umur 17 tahun. Deh, ada seorang tu igak umur 10 tahun, lah ni umur 27 tahun. Deh. Dia igak budak. Deh, dia igak budak, dia mula igak budak, dia igak lah ni yang mula igak budak. Budak dah mahin tak batas mula-mula dia gemek muak kereta, dia pasti dia goy. Budak dah mahin tak batas. Dia lalu dengan kereta gebak. Deh, dia takut teremon ni dak terbang ke yang tak tahulah. Deh, mek bohlah kereta dia. Eh ha, pok dimek digok tu. Situ yo seksa siapa ke? Hak akhirnya yo sekat orang musallin, orang sembahyang dalam Baitul Maqdis. Dah yo sekat orang sembahyang dalam Baitul Maqdis, yo tak boleh orang masuk. Patu ikut kuak yo tadi tahan kuak yo ni werung tahang yo. Tahang yo umur 18. Umur 18, siapa umur 20 tu yo duduk dalam tahang. Patu yo dia habis fungsi dia, dia tu begi nanti panggil semula lah. Yo ammo tekah tu jadi tahang budak yo yo orang kita tengah dak takabur eh. Eh, dia masuk ke kedai, dia tengok orang tino pakai hijab, pakai apa dak beli pak ni. Paling tengok dia sikit pak tolak tu ataupun dia sepak pun, dia tengah tak ben tu. Ikut dia awak lagu mana? Tak ada siapa boleh lawan. Eh, lawan pak ya cipte. Ngono dulu. Tadi dia tek orang pak, dia tek orang tino rupah yang sebing sat ni tu deh. Datang masuk tu lompat pun tak nak tabak berdeh. Ataupun yang berdeh tu mati situ. Ah, tu berat benar. Ah, siapa ke? Orang tua, jalan, bokok-bokok. Yang tolak sepak tambah tak tekok. Siapa ke? Siapa ke orang kata? Tak boleh nak tengok. Nah, habis tu trik. Siapa ke kuat dalam kuat orang Palestin saat ini? Aina mujahidina. Aina mujahidina. Mana ke mujahidin kami duduk mana? Kena teruk kuat kami ni. Eh, nak elah jihad tak ada, nak elah siapa nak bawa jihad. Eh, tak ada. Situlah. Eh, Hamas yang marah. Hamas yang marah kepada Israel. Semoga duk naik darah teruk saat ini. Eh, betul lah dengan menteri keamanan Israel saat ini. Dia pilih baru boleh kepada satu parti yang mana. Parti dia tu parti yang syadid. Parti yang kerah. Orang panggil kata parti Tauratiyah. Parti Taurat. Eh, parti yang pergi dengan kitab Taurat. Yang mana lagu mana pun aku nak bina Haikal Sulaiman. Aku nak bina kerako rumah Raja Sulaiman. Rumah Nabi Sulaiman lah. Kerako Nabi Sulaiman saat ni. Ni. Sulaiman ada buat rumah. Ada buat rumah Raja rumah dia saat ni. Ni. Nah. Orang panggil kata dia tengah ada buat yang mati. Tak ada sudah. Dia tak ada sudah. Dekat tu Nabi Sulaiman yang buat rumah dia yang besar. Rumah Raja saat ni dia besar. Dengan jing dan apa nak hijau belakang lah. Nah, dok hijau kepada Nabi Sulaiman tu. Ada. Allah SWT firman kata falamma qadayna alaihil mauti, ma jallahum ala mautihi illa apa ni? Setelah mana kami qada di atas dia tu habis umur, mati Nabi Sulaiman. Nah. Mati dia tu dalam hak adik diri. Maka ma jalla ala mautihi illa dabatan. Nah, dan tak ada menunjukkan atas mati dia tu melainkan ibu. Ibu gapo? Anak nan. Anak nan makan tukak dia. Eh, rubuh dia jatuh, mati situ. Mati dia saat ini, dalam hajin dan semua makhluk ini dok bina, mati, tak ada. Jadi tak ada sudah Haikal tu. Mari dia kuat Yahudi, dok kaca nak bina Haikal tu, tu kerana dia dare dengan Haikal tu, dia kata. Ni orang Yahudi kata ni dah. Dia kata, dia dare dengan Haikal tu, duduk di Palestin. Kuat dia duduk di Palestin, setelah mana Nabi Yusha bin Nun buat masuk kuat dia. Nah, Nabi Yusha bin Nun, kerana kau yang nak dengan Nabi Musa saat ini tu, kuat ya saat ini, setelah mana ya buat lembu, ya sembah lembu syiak dah, Nabi Musa pergi jumpa dengan Tuhan 40 hari, klik tengok kuat ya sembah lembu. Lepas tu, Nabi Musa marah kepada dia, dia Samiri, Samiri tu orang yang suruh saat ini tu, eh, Nabi Musa kata, jalanlah tak buka air bumi ini, siapa hari kiamat. Maka nuk,
Sampai di sana jalan sampai ke hari ini tak sampai lagi kiamat, tak sampai duk jalan daripada pasir tu duk kucung ano tak tahu dah. Tapi jalan sampai kiamat. Eh tu Yahudi nak ayat jahat dia. Lepas tu hak lain lagi tu dia tak saya turun kitab lauh hak Nabi Musa buat turun ialah Taurat. Nah, maka Allah SWT menyesatkan mereka dari pasir saat ini 40 tahun duk sesak dari tu. Marilah Nabi Yusha bin Nun ambil kuat dia buat pergi di Palestin. Ha tu asal kuat dia boleh masuk di Palestin. Dia duk royak tu tepat yo pada hari mungkin asal di Palestin. Asal di Palestin kuat Kanaaniun. Kanaani ialah kuat kabilah yang hijrah daripada jazirah Arab, daripada negeri Arab ni pergi kepada Syam, duduk dalam Palestin. Masa bumi Palestin tu bumi Arab, bukan bumi Taurat dok. Nah, Nabi Ibrahim daripada Iraq pergi kepada Palestin. Orang hijrah dia duduk sutaya, dia pergi duduk Mesir. Atau dia pergi sampai ke Mekah. Eh, kata Nabi Ibrahim. Nabi Yaakob pun suka juga. Duduk di daripada pasir situ tu pergi di daripada Palestin. Buat Nabi Musa, Nabi Yusuf pergi duduk Mesir. Pakai hijrah pergi Mesir habis buat Nabi Yaakob pun. Tak ada bakar juga situ. Eh, juga Nabi Daud. Nabi Daud bukanlah ia asal daripada Palestin. Eh, ia daripada luar. Dan dalam keadaan mereka saat ini tu diraka kepada Talut. Nah, dalam ayat Quran tu kan. Apa ni innallaha ba'atsa lakum Talut malika, sungguhnya Allah SWT hatta kepada ku amunnya Talut sebagai raja. Nah, duk di orang panggil kata kau tu ada nama raja seorang lagi nama Jalut. Dan ia zalim. Nah, patu ku Bani Israel nak duk talih. Minta kepada Allah SWT, kepada Nabi Daud suruh hatta seorang ketua perang, nak perang dengan Jalut. Oh Allah SWT hatta seorang pak lah orang setara ni hatta. Nah, nak duit pun tak ada sesak. Dia tak situ duduk. Mereka setelah mana dia tengok apa ni mayat apa ni? Tengok mayat masuk dan lalah lalah raja. Dan nak duit mayat. Dia tengok tung Nabi Musa tabut, malaikat buat turun daripada langit, dia tengok dengan sendiri. Situ baru dia percaya kata Talut tu Allah Subhanahu taala hatta mari. Bagi perempat daripada pasir panjang. Daripada 80 ribu tinggal 8 ribu ke. Nah. Dia ada nahrun, ada sungai. Faman syariba minhu halaysa minni wa man ikhtarafa ghurfatan biyadi, siapa minum daripada sungai tu dia bukan daripada aku. Tapi orang tengok dengan tapak tangan ni dia daripada tu. Hak tengok saat ni dia berapa orang ya. Tapi tahu dia pergi hak sikit tu menang dia pergi. Patu hak lain lagi habis. Dia duduk situ tu selama tu saat ni ya. Lepas pada Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Wawarista Sulaiman Daud. Nah. Aduh, maka Nabi Sulaiman saat ini buat haikal tu tak ada sudah. Dari aku ia duduk situ beberapa tahun, marilah Raja Bakhtanasar. Nah, Raja Bakhtanasar yang mana ayat Quran sebut dalam suratul Isra. Nah, dari hak ada latus sidun nafil ardi marratain itu umur akan fasad atas dunia ni dua kali. Nah, maka seringnya pertamanya Bakhtanasar tu saat ini, dialah orang yang punggahkan haikal Sulaiman tu hancur lebur. Dan bunuh kuat Yahudi habis. Kuat Bani Israel tu kata. Maka kuat dia pun lari dalam dunia ni. Tak ada duduk di Palestin. Lepas tu kuat dia kata, oh kuat kami asal Palestin, asal Palestin. Tak ada tu nenek yang tak ada di situ. Nah, tu nenek asalnya ialah kuat Kanaan. Nah, ialah daripada awal Arab. Nah, awal Palestin. Nah tu. Maka itulah sejarah sebenarnya kuat dia duduk bangkit, duduk bahang situ. Nah, kerana dia duduk ayat kitab Taurat yang sebegitu. Kitab Taurat yang kita bahang. Kitab Taurat yang lain itu kita bahang 100%. Nah, tu. Boyo bahang banyak dah timo sifir tu, sifir tu, sifir tu kita tu kita tu timo kita Talmud. Nah, buat timo kita Talmud sana yang tinggal kita Taurat. Nah, guna Talmud. Padahal semua tu hak buat ulama dia tak sendiri belaka. Maka dia tak ada hak bagi dalam Palestin sana yang tu buat Yahudi. Dia tak ada hak bagi dia dalam Palestin. Tapi dia duk bakit duk bahang situ tu. Nah, dia duk bahang situ tu. Itulah nah sebagai nak ayat kata Yahudi saat itu duk kacau bangkit situ tu nak akik haikan Sulaiman tu nah orang panggil kata haikan ni kerako baru dia di kerako jadi nak akak kerako saat ini dalam kitab Taurat dia kata kena semulih lembu merah 5 ekor lepas tu bakar debu dia tu kena tabur di pagar Baitul Maqdis sebagai cuci tempat tu dengan lembu yang ia kerbek kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga ia beriman dengan Allah buat Yahudi ni. Nah, ada. Dalam hatu tu, buat yang tak tempat lapai boleh 10. Biar kita kena ingat. Tempat lapai boleh 10. Lepas tu, buat mujahidin serai tempat berapa?
Ya, tempat tujuh. Dah tempat tujuh. Kerana belum pada tu dia buat ibadat dia dah. Nah, bin Ghafir sana tu ketua keamanan, menteri keamanan Israel sana tu dia panggil kuat Yahudi semuanya, hak kuat hak kuat pakai tiah sikit-sikit sini, hak pakai rambut dendai turun kat ni tu. Nah, tentu orang yang kuat Taurat. Ya, kuat Haridim. Yang mana mereka saat ini tak masuk latihan kuat dia. Nah, kuat yang kuat nanti tafsir Taurat kepada orang Yahudi. Maka kuat dia tu masuk dekat situ dak buat ibadat situ sampai ke orang nak masuk tak leh. Nah, tu. Gapo ni? Dia mau ambil wacang fik dalam masjid saat ini. Kuat dia duduk dalam tu dah, duduk dalam keadaan berdecok lah, tak ada air cuma sekali dia buat kena masjid dalam 10 hari saat itu. 13 hari semua dia buat. Nah, lepas tu hari yang kelapai tu dia nak semelih, kemudian dia nak siuk sunnah dia. Allahu akbar. Kita tak kenal lagi sunnah dia saat ni tu. Sunnah awak daripada tanduk lembu tu, dia siuk waktu makna tu dia kuasa boleh lah. Makna tu Qubbatus Sakhrah tu, pak batu hak Nabi naik Mi'raj tu, duduk di bawah hak kubah simah tu. Nah, tu dia boleh bungahlah. Engkau dia nak akak naik lah. Dia nak akak naik situ sebagai tempat semelih lembu dia. Dan tempat sembelih lembu dia tu dia buat ada cara dia lah, tempat gerbang dia. Orang kata haikal, orang kata sebelum pada nak naik haikal saat ni dia kena sembelih situ dulu. Tu Hamas saat ni tu tahu. Dah, harakah Hamas tahu. Hamas tu duduk senyap. Tak ada kecek dengan siapa, tak ada minta izin siapa, tak ada oyak siapa, hanya kuat dia saja. Hamas pergi pecah rahsia dalam musyawarah Safqatu Qarn 21. Dalam perjanjian Qarn 21 ialah termasuknya Israel, Amerika, Angkrik, Mesir, Jordan. Nah, masuk dalam tu je, dalam surat tu dia panggil kata kita kena halau tu baik orang Palestin semua daripada Palestin dan negara tu jadi Israel habis. Hak ni hak rahsia. Hamas boleh tahu. Maka dengan sebab dia tahu hak ni lah. Lepas tu dia panggil kata banyaklah hak lain lagi tu. Arab tu gila sang persaingan dengan Israel. Arab siapa? Hak lon ni lon ni dah. Arab Emirat. Nah, Arab Emirat lawan satu, patu Morocco, patu Bahrain. Nah, patu Arab gapo ni Mesir, Jordan, Sudan. Nah, Sudan kita dia lawan juga. Nah, Sudan tu pakak juga lepas pada jatuh Omar Bashir. Nah, masuk dalam orang lain persaingan dengan Israel. Nah, semua tu saat ini masuk dalam Afrika seorang lagi ni orang panggil tu negeri Chad. Nah, masuk dalam persaingan hok ni, mereka ni lah jadi halangan bagi negara semuanya hok nak tolong Palestin. Hok nak tolong Palestin. Ada orang panggil kata ada hujung kalah dah. Nak ambil Saudi sah lagi. Siap dah. Amerika ku dah Saudi, mungkin nak lesen hok ni. Muhammad bin Salman pun nak lesen siap dah. Tapi Hamas yang tahu hok ni kata nak lesen kerana rancang yang mereka saat ini nak demo akan buat perkara ni hok sungguhnya. Dan halau tubik ni dia panggil kata dengan cara tak seperai. Halau ni tak seperai tapi dengan cara nak guna widung dan takut kepada ahli Gaza dan ahli Difah Gharbiyah, nak widuk dalam takut, lepas tu nak hantar ikutlah nyakit ko ataupun nak hantar orang nginak ko masalah ya cetik, masalah jual retin nak masuk jual tubuh, masalah nginak akhlak tu Israel dah hantar bercakap dah orang dia. Tapi tak degih demo ni alhamdulillah ada terbiah dan ada didik ke Islam. Nah, hanya kesok tu bapak orang je lah kalau turut mereka tu saat ni. Nah, dari keadaan itu Hamas saat ni buat tempat tujuh sebelum pada tempat lapan dia serai. Apabila dia serai mampu habis rancangnya saat ni. Nah, rancangnya hak Israel letak, hak Amerika letak, hak Saudi letak, hak negara hak lesen persaingan dengan Israel saat ni semuanya mampu habis. Lepas tu lah ulama tu tubik rakyat kata oh Hamas ni jahat. Nah, serai wakpo, serai wakpo. Situ tu kerana demo buat syiak dah. Nah, negara Saudi pun demo buat syiak dah ulama dia untuk nanti wi fatwa. Ulama Mesir pun buat syiak dah nanti wi fatwa. Ulama Jordan pun serupa. Ulama Emirat pun serupa. Ulama Bahrain pun serupa. Nah, ulama Morocco pun serupa. Jadi semua gi kat tu habis. Nah, maka orang panggil kata gapo? Tak ada siapa daripada negara Arab sokong Hamas. Hanya rakyat. Nah, musyawarah pertama negara Arab semua pakat sorak. Tak ada tubik natijah. Sorak di Syarah Masyikh di Mesir. Tak ada tubik natijah ke perkara. Klik free. Sorak yang kedua, Muhammad bin Salman panggil sorak di Riyam. Nah, panggil sorak yang kedua, tubik koror. Tubik keputusan dalam musyawarah itu.
ialah haraplah Israel itu berhenti perang, jangan berhenti penduduk, kerana mati orang Tino, mati budak, haraplah jaga undang-undang dunia. Banyaklah satu. Tapi tak ada sahabat kata, hok kata kerah, kalau tak berhenti aku pun nak lawan ratik kau, nak hantar tahan ke, nak sekat menyok ke, ada hak tu. Tapi kuat ia tak boh dalam keputusan, kerana negara-negara hak lain tu bubuh, moga ia salat negara Arab, negara Islam semua. Masuk ke mana itu Munazamah Ta'awun Al-Islami OAC, masuk sorak dalam tu juga. Maka hak orang hatta kata kena kerak minyak, kena kerak minyak Saudi, kena kerak gas, hubung ekonomi, hubung ke kabar tubai lalu udara dengan Israel, lalu udara Saudi, udara Emirat, udara Bahrain, kita sekat fabrik tak wi. Maka hak tu semuanya dipanggil serang tak terima sahabat. Bahawa perdamaian marainya, tu berita kata orang yang sekatnya, 7 negara ni. 7 negara masuk Saudi. So. Dia sekat kata, tak terima pengusuran hak ni. Jadi tu baik nanti jauh lagi. Mari dia ulama dah pula. Allah, Hamas ni jahat. Siapa ke Hay'ah Kibarul Ulama? Oh, hak ni yang paling sedih sekali dah. Hay'ah Kibarul Ulama Saudi, buat tu baik kata Hamas ni adalah harakah irhabiyah, gerak ke teroris. Yang mana orang panggil kata kita tak boleh beri sokongan kepada dia. Mari di Syekh Muhammad Said Ruslan, orang ngaji Mesir Yahna, Syekh Muhammad Said Ruslan, seorang Salafi Madkhali, dia kata Hamas ni sina'ah Israiliyah, buatan Israel, dan ia tu hukum kafir, orang kafir. Tak boleh beri pertolongan kepada Hamas. Tadi tu baik ulama, banyaklah pengikut dalam duduk tu baik lagu tu. Tapi persatuan ulama sedunia buat tu baik hukum kata tidak, Hamas ini adalah harakah jihad mempertahankan negara mereka, dan sebagai mereka ini orang panggil kata duduk dalam ribat rata duduk dalam jaga Baitul Maqdis. Dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelah kata khairu ribatikum ribatu Asqalan, ialah sebaik-baik ribat kamu apa kita jaga fi sabilillah ni ialah ribat di Asqalan. Asqalan tu ya jirah dengan Ghazzah dah. Maka kita kena tahu kata Allah SWT memberkati Baitul Maqdis dan juga memberkati sekeliling Baitul Maqdis semua, nyambik daripada Lebanon, Syria, orang panggil kalau bahasa Arab kat Lebanon, Syria, Jordan, masuklah orang panggil kata hak sekeliling dia tu masuk Mesir. Masuk dari sebelah Sinat. Mana Lebanon, Jordan, Syria saat ni ni semua tu Ardun Mubarakah yang masuk dari Syam. Tapi mereka saat ini Allah ni tu tak ada barakah lah kerana dijajahi oleh Syiah. Ni hak Syiah ni kita kena ingat sikit Syiah ni. Jangan dia buat main-main kata sedaklah ni Syiah dak pedih, buat ahli sunnah dak tengok. Syiah pedih. Syiah lawan Israel, dan Iran lawan Amerika. Kuah Husi di Yaman pun lawan Israel. Demon ni dia panggil kata buah tangis Amerika belaka. Dan kita kena kenal kata mereka saat ini duk main siliwara je. Tapi kita tengok kata, dia ni gini-gini supaya kita tu benci kepada ahli sunnah yang mana tak sokong Gaza, tak sokong Palestin. Kalau sungguh pun, Syiah ni yang paling jahat sekali. Hizbullah. Orang panggil tu selatan Lebanon. Siup pipik tu yang masa ni. Mayak nak mayuk ke apa ni? Kulapik. Jadi Hizbullah ni parti Syiah. Ia duduk di bawah pimpinan Iran. Hizbullah kalau ia nak merdeka Palestin, ia merdeka dulu tanah Lebanon yang mana hak Israel jajah. Ialah Mazari' Syab'ah. Kebun Syab'ah saat ini Israel ambil daripada Lebanon sikit. Patut sini Hizbullah ni Israel. Kalau ia nak merdeka Palestin sungguh, ia kena berdeng dengan demo ni dulu mek bebas sini. Tapi dia gaduh-gaduh yang dengan Gaza tu. Mana dia bukan ikhlas. Dia politik dia ya. Lepas tu satu lagi nya Julan, Bukit Julan di Suria saat ini bukit yang paling cantik sekali, yang paling comel sekali, dan bukit strategi bagi askari, bagi gabung ni tahan. Duk di atas bukit tu saat ini. Jajah oleh Israel juga tapi yang milik Syria. Patutlah ni Syiah juga duk dalam Syria. Geno tak gaduh ke Suria remoning. Duk serai ku ahli sunnah, duk semelih, duk mati, duk bunuh siapa ke wakil nak habis. Jadi teruk. Sini nak ayat kata, Syiah tu kita seharap. Kerana apa? Kerana mereka saat ini, kuat Syiah saat ini, ialah dalam akidah dia ni, apa?
Baitul Maqdis duduk atas langit, tak ada atas bumi. Ya, kalau kita dengar kau ulama yang kecek, oh berat benar. Ya, berat benar yang kecek Baitul Maqdis. Bahkan ulama dia sendiri kata, baik aku sokong Israel pada sokong kuat Gaza, kuat Palestin. Kerana kuat Gaza, kuat sunnah. Kuat ahli sunnah. Dia kata, kalau kau sokong Israel, Israel tak bunuh syiak tu. Tak lawan syiak dengan aku. Tapi kalau kau sokong kuat sunnah, sunnah benar. Aku tak boleh nak duduk juga. Kata. Tu nak ayat kata jahat syiak. Jadi kita tak usah buat besar dengan syiah saat ni lah. Kita tengok dia apa yang saat ni. No. Adalah keadaan itu, orang panggil itu hak serangnya saat ni. No. Ya. Ada hak serangnya saat ni. No. Kita saya nak ayat hak serta ini. Orang panggil itu dalam pertukaran perdamaian saat ni. No. Orang panggil kata 4 hari dah. 4 hari lah ni damai. 4 hari saat ni boleh nak tu, boleh nak tambah lah hari tu. Tengok keadaan-keadaan. Tapi dalam hak damai 4 hari saat ni dikirakan kata Palestin itu mana? Israel itu kalah. Kuat yang habis sutrik. Malu kepada dunia. Malu ke apa? Kereta gebar yang lama satu, dia mau boleh kita pek bom pang. Tak ada bedi, tak, okay, tak ada kena bedi. Boleh kita pek bom sampai di kereta gebar. Padahal dalam kereta gebar itu cok. Automatic sensor sekeliling kereta gebar dia. Sampai kau boleh boleh tepek bom. Lepas itu bom bedi yang Israel buat saat ini dua lapis. Bedi yang mana menembusi besi kereta gebar dia itu so. Bom nebuh tu, lepas tu bom tamadah so. Dia panggil itu RBG Rusia. Tapi pala saat ini buat sendiri pula serapih lagi. Dia kena kata besi kereta gebar Israel ini kena tembus dengan gapa. Maka yang dia buat besi itu tu, hak boleh kuat daripada tu lagi, boleh tembus hak tu. Maka dia pecah jadi dua trek. Nah, pecah oleh dalai ni so, pecah oleh luar ni hak tu kereta so. Hak dalai ni cakap mati habis oleh dalai. Nah, jadi 360 buah kereta gebar mati. Dalam jaka orang dia sendiri malah dia berita dok kopcoh ni dah. Dia kata kuat yang mati ramai, tapi hak sakit hak cerak ni hak masuk rumah sakit dah 11,000 lebih. Orang dia. Hak hangit lah, hak pecah, hak patah, hak gapo gini. Kerana 360 buah hutan kereta gebar ni. 330 buah kereta gebar ni dan kereta kerok ni dan kereta tahang ni. Bukan sikit orang yang mati. Tu banyak orang dia mati. Tu. Dalam hak ada itu mereka tu malu dan mereka saat ini tak terlepas daripada encil orang ni rakyat dunia sutin maka belarak belaka. Umat Islam pun belarak. Dia hanya dalam negara-negara hal lain dengan kerja itu yang tak ada belarak. Tapi rakyat dunia semua sama ke Kauli, sama ke Jepun, sama ke mana hak tak kena buku Palestin maka jadi kena Palestin. Jadi kena Palestin lah ni dan kena siapa Yahudi. Dan kena siapa kau daripada naik presiden-presiden negara Arab munafikin. Siapa kau munafikin daripada negara Arab semua saat ini? Kau nak jual Baitul Maqdis kepada Israel. Tu pecah Rusia habis. Kau paling rengkah sekali saya royak nak. Nak royak tu, situ pecah Rusia. Pentingnya kita lah ni ni jangan hidup putus asa kata ya apa ni orang Mujahidin Hamas kalah. Kita kena letak kata Mujahidin Hamas tu akan menang. Dan kita jangan putus asa kata dia kalah. Semata-mata kalau kita tengok ayat Quran pun duk situlah. Kerana surah Anfal dan surah Muhammad tak ada turun malaikat untuk holding ya. Untuk jihad fi sabilillah. Dan untuk kita berlawan dengan orang kafir tak kira bilangnya kita kalau dah kita duk dalam orang panggil kata jajah terutamanya kuat Palestin sana duk bawah jajah walaupun mereka tu sikit kan kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi iznillah betapa kelompok yang sikit boleh mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan intan surullah yang surkum kalau memberi pertolongan kalau mutuk perintah Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan kepada Allah Allah beri pertolongan kepada kamu dan wallahu ghalibun ala amrih walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala lah yang boleh mengalahkan dan boleh mengubahkan segala urusan tapi manusia banyak sekali tidak mengetahui. Itulah sikit bagi saya pada malam yang mulia ini. Insyaallah kita boleh barakah dalam keadaan kita ambil peduli tentang hal saudara kita dan kita banyak berdoa dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apabila kita rasa rasa tengok orang rubuh, orang mati gapo gini, kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil kerana itulah orang panggil kata hubak mereka. Okey hubak untuk kita dak hubak mereka dak jual di dalam medan saat ini ni melalui lidah kita. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Dan lepas pegang dengan peluru kita pegang dengan doa kita insya-Allah taala. Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Ramli yang mana memberi cerah kepada kita tentang hal Palestin. Hak dok berlaku learning hak apa ni 40 tahun 50 tahun dulu nah macam mana kedudukannya di bumi Palestin kita itu sendiri. Jadi pada 2 3 hari lepas tu dia buat hudna ittifaqiyah tu bererti apa 4 tahun 4 bulan 4 hari 4 hari dan dia akan terima lagi lah kalau adanya perubahan anak bukti perai lagi nah buat kita. Itu kalau kelah kita dengar daripada pemimpin Hamas Ismail Haniyah dia kata la takbal dia tak terima daripada apa ni berhenti berperang selagi mana bumi Palestin dihurra dimerdekakan nah. Kalau kita tengok daripada ucapan dia tu yang terakhir itu cuma dia terima daripada Hudna buat perjanjian damai itu dalam masa 4 hari sekadar nak menghantar ke orang panggil celoi buat kita ni tawannya di antara dua-dua tu itu tadi. Jadi hari ini kita tengok di antaranya tawannya orang-orang yang bomi Palestin tu Israel serah hampir berapa 32 orang kah dan kepada tawannya hak Palestin dan tawannya hak Palestin hendak pergi pun serah juga kepada orang Israel itu dan termasuklah negara kita ni berapa orang 10 orang. Dan kalau kita tengok di dalam tawannya daripada orang-orang kita tu orang Thailand kita tu duk dalam tawannya hak orang Palestin kita kalau kita tengok dalam berita tu dia kata masya-Allah ada makan minum sedap dia kata sebab duk dalam rongrai dalam hotel dah buat kita ni. Tidak ada khianat apa cuma learning ialah daripada isu ni orang-orang Yahudi cuba nak mengkhianatkan tentang berita ni dia duk pergi sebagaimana yang Ustaz Ramli kita kata tadi ni. Jadi kita tak boleh nak kecik panjang buat kita sebab kita ada satu ada dua program lagi di antara kita nak sembahyang hajat dan kita nak apa ni sembahyang jenazah kita ni. Maka pada malam ini terima kasih kepada Ustaz Ramli kita yang mana memberi kupasir mengenai bumi Palestin itu sendiri dan kepada kaum ibu dan kaum ayah yang mana berada dengan kita malam ini saya ucap terima kasih kepada fak kita. Alhamdulillah kita tak sengkau mari ramai pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi barakah kepada kita insya-Allah. Jadi sebelum kita nak akhir dalam jalsah kita ini saya nak baca doa sikitlah kepada kita khususnya kepada saudara mara kita yang ada di bumi Palestin . Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tansura ikhwanana fi Palestin wa ahli Gaza khassah wa an tarfa anhum az-zulma wal ittihad wa an ta'id lahum ardahum al-muqaddasah wa an taj'ala masjid al-aqsa khurran syarifan amina ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sebab doa ini kalau mengikut Imam Syafi'i dia kata doa sihamul lail, doa itu sebagai tenu, sebagai anak panah waktu malam buat kita ni la tukhta, maknanya kita berdoa kepada Allah semoga Allah SWT tu bila-bila masa pun dia akan kena buat kita nah, dia akan kena orang tu. Jadi kita tengok pada hari ni doa orang Islam kita masya-Allah kita tengok di bumi Palestin yang ada perang ni orang Yahudi begitu bahasa ngaku dah kalau tengok di segi perang pada hari ni buat kita ni. Maka saya sudahi aqul qawli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa li sa'il muslimina wal muslimat wal mu'min والمؤمنات الأحياء منهم والأموات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.